Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobatku semua. Jumpa lagi di channel Aljudan TV. Kali ini sobat-sobatku, aktivitas membersihkan rumput episode 2. Terlihat sobat-sobatku, rumput sudah menghijau dan sudah mulai dibersihkan. Aktivitas hari ini sobatku kembali membersihkan rumput-rumput yang ada di kebunku ini. Menjelang tengah hari sobatku, inilah sobatku aktivitas. Gimana rumput-rumputnya sudah semakin menghijau? Kali ini sahabatku, lihat aktivitas rumput yang sudah mulai dibersihkan. Sahabat-sahabatku, kita membersihkan rumput ini. Rumput yang sudah semakin membesar, ini harus dibersihkan. Biar rumputnya kering. Di lahan yang masih terlihat kosong ini sobat-sobatku, pada dasarnya ditanami tanaman lada, kopi, dan seperti yang sobat-sobatku lihat di tayangan beberapa hari yang lalu ini, sobatku bisa melihat tanaman pohon lada
yang baru berumur kurang lebih 3 bulan. Kemudian rumput-rumputnya kita bersihkan, kita kumpulkan dulu, kita biarkan kering. Sambil kita lihat sekitar kebun. Ini tanaman lada baru. Ini tanaman kopi baru ditanam. Jadi di sini sistem tanamnya sistem tanam tumpang sari. Tanaman prioritas tanaman kopi dan lada. Nah, ini sahabatku tanaman ladanya. Baru saja berumur 2 sampai 3 bulan. Sambil membersihkan rumput. Kita membersihkan tanaman lada. Oh, ini ada kena penyakit daun. Nah, ini sahabatku rumputnya kita bersihkan. Kita biarkan tanaman lada merambat naik ke atas pohon penyangga. Intinya tanaman lada ini penuh perawatan yang ekstra.
Begitulah aktivitas di kebun episode 2 ini, sobat-sobatku, terus ikuti terus di dalam tayangan channel Ajadan TV. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.